ربك تكاسلا عن طاعته أو ميلا إلى معصيته فذكره بأن الله يسمعك ويرى ويعلم سرك ونجوى فإن لم يفدها هذا الذكر لقصور معرفتها بجلال الله تعالى فاذكر لها مكان الملكين الكريمين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات. نعم. قال وما ترأيت masih terkait dengan maqamul muraqabah. Maqam kita merasa selalu diintai, selalu diawasi, selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan atau yang kita ucapkan. Bahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan sebagai ilmu dasar. Seorang muslim, seorang mukmin wajib memahami, wajib menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, selalu mengetahui apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia ucapkan. Maka ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal nu'akhadhu 'ala ma natakallamu bihi?" Wahai Tuan Rasul, apakah kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas setiap yang kita ucapkan? Ini pertanyaan tentang muraqabah tadi. Apakah semua yang kita ucapkan akan dicatat, kemudian dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Rasulullah SAW kemudian menjawab, Saqilat ka ummuka ya Mu'az, fahal yukabun nasu ala manakhirihim fi nari jahannam, illa hasaida alsinatihim. Jadi sebelum Nabi menjawab, Nabi katakan dahulu, Saqilat ka ummuka ya Mu'az. As-suqla itu seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya musibah besar kalau engkau enggak tahu, kalau engkau enggak sadar, kalau engkau enggak paham bahwa mayoritas penghuni neraka jahanam itu akibat jebakan lisannya. Akibat omongannya, akibat perkataannya. Bukan semata dimintakan pertanggungjawaban, bahkan harus menanggung akibat dari yang dia ucapkan itu. Maka Nabi SAW mengawali dengan kalimat tadi, Saqilat ka ummuka ya Mu'az. Ini Sayyidina Mu'az, ini yang Nabi SAW sebut, A'lamun nas bil halal wal haram. Atau A'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling mengerti hal haram, halal dan haram adalah Mu'az. Bahkan yang nanti akan membawa bendera ulama di hari kiamat adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Nah, maka pertanyaan beliau ini mewakili kita sekaligus juga pengingat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini terkait dengan maqamul muraqabah. Nah, bagaimana supaya maqam itu senantiasa istiqomah ada pada diri seseorang? Setiap waktu, setiap saat, selalu merasa diawasi, selalu merasa diintai. Wa inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu maha meneropong. Bukan saja yang zahir yang Allah tahu, tapi juga yang batin. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha mengetahui asir, rahasia, wa akhfa. Bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Allah tahu. Nah. Wa mata ra'aita, dan jika seandainya engkau melihat, engkau merasakan pada dirimu ada takasulan, ada rasa malas, bukan lagi kasalan tapi takasulan. Jadi ada mudha'afah nih, malas dan merasa malas. Udah malas tingkat dewa kata orang sekarang, benar-benar malas. Anta'atihi, dari melakukan ketaatan kepadanya. Au mailan ila maksiati, atau merasakan kecenderungan untuk bermaksiat kepadanya. Pikirannya, anggota badannya selalu cenderung untuk maksiat, selalu cenderung untuk dosa. Nah, gimana kondisi yang seperti itu? Beliau mengingatkan, fadzakirhu, maka ingatkan, fadzakirha, ingatkan dirimu itu. Bi anna Allah Ta'ala yasma'uka wa yara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu dan juga melihatmu. Mendengar dikaitannya dengan ibadah lisan.
zikir, tilawatil Quran, doa dan yang seumpamanya. Allah Maha mendengar. Bahkan Al-Quran menyatakan Allah Subhanahu wa taala mendengar bahkan suara rintihan seseorang. Bahkan dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh seseorang. Ammay yujibul muttarra idza da'a. Idza da'a. Bukan semata keadaannya muttar, tertekan, tertindas, terancam, teraniaya. Tapi idza da'a, kalau dia mau berdoa. Kalau dia mau memohon pertolongan. Kalau dia mengangkat kedua tangan, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memastikan ammay yujib. Siapa yang akan menjawab doanya? Siapa yang akan mengabulkan permintaannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tapi syaratnya tadi itu idza da'a, kalau dia mau berdoa, kalau dia minta pertolongan. Nah, ini poin yang pertama yang beliau ingatkan, yasma'uk, Allah Maha mendengar. Bahkan sebahagian ibadah itu ditekankan pada yang diucapkan, karena sifat atau salah satu daripada nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Maka zikir, kemudian baca Quran, kemudian doa dan seterusnya, itu ibadah untuk kita mendapatkan nama Allah yang As-Sami', yang Maha mendengar. Allah pengen dengar apa yang kita ucapkan. Wa yarak, dan Allah Maha melihatmu. Ya, Allah ingin melihat kita dalam ketaatan. Allah ingin menemukan kita pada tempat yang seharusnya. Ayyajidak haitsu amaraktu. Ini dua poin yang ditekankan, As-Sami' dengan Al-Basir. Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika mengangkat kedua tangannya bangkit dari ruku, beliau mengingatkan dirinya sekaligus mengingatkan orang lain. Sami Allahu liman hamidah. Sungguh Allah Maha mendengar sesiapapun yang memujinya. Sebagian mengatakan ini jumlah doaiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar siapapun yang memujinya. Ada yang mengatakan ini litahqiq, sebuah kepastian, pasti Allah mendengar siapapun yang memujinya. Nah, sehingga kemudian bacaan ini atau kalimat ini dikekalkan, diabadikan saat kita bangkit dari ruku. Dalam mazhab Imam Syafi'i, at-tasmi' itu datang sesudahnya at-tahmid. Sebelum kita mengucapkan Rabbana lakal ham, kita ucapkan terdahulu Sami Allahu liman hamidah. Itu sebagai mukaddimah. Seakan-akan sama seperti ud'uni astajib lakum. Sebelum kita berdoa, kita baca ayat itu. Tafa'ulan, mencari keberkahan. Ud'uni astajib lakum, kemudian kita berdoa. Nah, ini begitu juga. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sesudah kita itu kita memuji Allah. Rabbana lakal hamd. Yang Nabi sebut dalam hadis, aku melihat 30 malaikat berebut mencatat ucapan orang yang memuji Allah setelah bangkit dari ruku itu. Inni ra'aitu salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Ini yang 30 ini bukan semata berebut mencatat, tapi berebut mencatat yang pertama. Karena taqarrubnya malaikat, mendekatnya malaikat kepada Allah, biqat bil hasanat was sayyiat, yaitu dengan cara mencatat semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin banyak catatan malaikat, semakin dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kejahatan, begitu juga dengan dosa. Nah, ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang melekat. Wa ya'lamu sirraka wa najwa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sir, di tempat yang paling tersembunyi dalam hati manusia disebut dengan sir. Disitulah Allah letakkan rahasia-rahasianya, ilmunya, hikmahnya. Ya. Sehingga ketika Allah SWT titipkan sirnya atau titipkan ilmu dan hikmahnya pada sir seseorang, nah, usaha kitalah, cara kitalah supaya bisa mengeluarkan
ilmu dan hikmah yang Allah letakkan di sir seseorang tadi itu. Ini saat kita mendekat, saat kita mulazamah, saat kita berupaya untuk mengambil ilmu dari seseorang. Ilmu yang Allah letakkan di dalam sirnya. Dan itu terkait dengan apa yang diingatkan oleh para a'immah. Ya. Seperti Imam Junayd al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Allah senantiasa tidak pernah memalingkan pandangannya dari sir para awliya. Dari hatinya para wali. Karena disitulah Allah letakkan, Allah titipkan, Allah amanahkan ilmu dan rahasianya. Kalau seandainya nama kita ada di dalam sir mereka, ya, mungkin karena kita dekat dengannya, mungkin karena kita selalu khidmat kepadanya, mungkin karena kita mencintainya, akhirnya nama kita termaktub di dalam sir para ulama tadi itu. Setiap dia punya keperluan, kita yang mendahulukan. Setiap dia punya perlu bantuan, kita yang terdepan. Akhirnya nama kita terukir di hatinya. Saat kemudian Allah memandang hati itu, terpandanglah juga nama kita di dalam hatinya. Akhirnya dapat keberkahan itu. Ini yang ulama katakan sebagai sir. Allah SWT tidak hanya mengetahui yang sir, tapi juga wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada sir. Nah, dan yang sir ini, yang bahkan malaikat pun tidak tahu apa yang ada di dalam sir seseorang. La malakun mugarrab wala nabiyun mursal. Bahkan nabi pun tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Yang dibahasakan di dalam hadis kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah ini membunuh seseorang yang sudah mengucapin la ilaha illallah. Dibunuh juga. Maka ketika kemudian dia beralasan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut mati. Ibarat nih pedang udah nempel di lehernya, dia baru mengucapin kalimat itu. Tadi kemana aja? Dari sebelum perang ada waktu untuk taubat. Dari sebelum dikalahkan di medan perang ada waktu untuk taubat. Tapi dia enggak lakukan. Setelah enggak berdaya, setelah nyawa udah di ujung leher, kasarnya baru mengucapin la ilaha illallah. Rasul kemudian mengatakan, hala zagagda galbah, apakah engkau telah membelah dadanya? Emang kita tahu niatnya. Yang kata ulama, walaupun dadanya dibelah, apakah kita bisa tahu isi hati orang? Enggak, tetap enggak tahu. Walaupun engkau belah dadanya, engkau enggak akan pernah bisa tahu isi hatinya. Apalagi engkau enggak belah dadanya. Bagaimana engkau mengatakan ucapan itu karena dia takut mati? Bagaimana engkau katakan bahwa niatnya itu semata menghindari pembunuhan? Seakan-akan engkau telah mengetahui isi hatinya. Seandainya pun engkau belah dadanya, engkau tetap tidak akan bisa mengetahui isi hatinya. Ini tempat yang paling tersembunyi itu. Sampai walaupun disebut letaknya di hati, bukan berarti kalau kita belah dadanya kemudian kita bisa tahu isi hatinya. Nah, ini disebut dengan sir. Kemudian wanajuak. Allah SWT juga mengetahui najwa. Al-Quran membahasakan najwa itu perbincangan di waktu malam. Ketika semua orang tidur, enggak punya akses untuk tahu apa yang kita obrolin di waktu malam. Ini dengan manusia. Nah, dengan Allah SWT secara khusus, itu pun juga disebut dengan najwa. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang itu yang berdialog, yang berkomunikasi, yang berbicara di tengah kegelapan malam ketika semua orang tidur, melainkan Allah lah yang keempatnya. Allah tahu apa yang mereka omongin. Allah tahu apa yang mereka bicarain itu. Wala khamsatin illa huwa sadis, yang berlima Allah lah yang keenam. Yang lebih sedikit dan yang lebih banyak Allah tetap bersama dengan mereka. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum. Nah, ini ma'ahum ini kebersamaan Allah. Fa in lam yufidha hadza dzikru, kalau seseorang masih juga diliputi oleh rasa malas padahal dia telah mengingatkan dirinya, Allah lihat, Allah tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan, tapi masih juga malas gitu ya. Liqusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala,
Karena sedikitnya makrifahnya kepada Allah, diingetin tentang Allah, dia enggak kenal Allah. Allah Maha mendengar, dia enggak paham makna mendengar Allah. Dia enggak mengerti makna Allah Maha melihat. Akhirnya tetap malas gitu. Fadhkur laha makanal malakai. Akhirnya ingatkanlah hatimu tentang posisi dua malaikat. Al-Karimain yang mulia. Alladzaini yaktubanil hasanat wasayiat. Yang dua malaikat itu bertugas mencatat semua yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk. Yang sering kita ingatkan adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan kisah sebahagian ulama yang setiap bangun tidur, di antara yang pertama dia lakukan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamu alayka ya raqib, assalamu alayka ya atid, assalamu alaikum ya hafadah, assalamu alaikum ya kiraman katibin. Nah, ini ngucapin salam. Kan kita belum berinteraksi dengan manusia, belum ketemu dengan orang, tapi malaikat enggak pernah berpisah dari kita. Kita tidur pun ditungguin. Maka yang pertama dilakukan setelah bangun tidur, ngucapin salam kepada malaikat. Assalamualaikum ya raqib, assalamualaikum atid, assalamualaikum ya hafadah, malaikat penjaga yang ada di depan belakang kita. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Ada juga kiraman katibin, malaikat penulis, malaikat pencatat yang mulia. Nah, supaya kita merasakan keberadaan malaikat di mana dan kapanpun kita berada. Belum ingat yang lain, belum berkomunikasi dengan yang lain, belum berinteraksi dengan yang lain, menyadarkan diri bahwa di kanan kiri ada malaikat. Bahwa di kanan kiri ada malaikat. Belum lagi yang Nabi SAW sebut di dalam hadis, malaikat yang niup ke telinga kita seraya mengucapkan, ibda yaumaka bikhair, mulailah harimu dengan kebaikan. Sebagaimana saat kita akan tidur, itu malaikat juga bisikin ke telinga kita, ikhtim yaumaka bikhair, tutuplah harimu dengan kebaikan. Ini kita juga ucapin. Karena kita bangun untuk melaksanakan taat. Seakan-akan kita ucapin selamat kepada malaikat yang udah niupin bisikan kebaikan ke telinga kita. Seakan-akan juga kita menutup telinga dari bisikan syaitan yang juga menyertai bisikan malaikat. Ibda yaumaka bisyar, mulailah harimu dengan dosa. Saat kita akan pejamkan mata, itu syaitan juga ngomong begitu. Ikhtim yaumaka bisyar, tutuplah harimu dengan dosa. Banyak orang yang terpejam matanya dalam kemaksiatan waliyazubillah. Terpejam matanya ada di atas perut perempuan yang haram. Terpejam matanya karena mengkonsumsi yang haram. Terpejam matanya setelah menyaksikan yang haram. Seakan-akan dia telah penuhi bisikan syaitan, tutuplah harimu, tutuplah malammu dengan kejahatan waliyazubillah. Nah, ini diucapin selamat. Assalamualaikum. Ya. Kepada malaikat tadi yang bisikin kebaikan yang Allah takdirkan kita mulai hari kita dengan kebaikan. Di antara yang juga diijazahkan oleh para ulama, minta kepada Allah agar dibangunkan di waktu malam di waktu yang paling Allah cintai. Wa ayqidni fi ahabbi sa'at ilaika. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang paling Engkau cintai. Nah, insya Allah enggak bakal meleset dari yang kita harapkan. Nah, bahkan jika kita tidur terlambat sekalipun, tidur kemalaman sekalipun, tapi kalau itu sudah kita rutinkan, doa itu sudah kita lazimkan, insya Allah di waktu yang Allah Subhanahu wa Taala cintai, Allah bangunkan kita. Kan mintanya supaya dibangunin. Kalau udah bangun ngapain gitu ya? Jangan sesudah dibangunin enggak ngapa-ngapain. Ya besok agak dibangunin lagi. Minta dibangunin karena kita ingin mengisi waktu yang Allah cintai itu dengan kebaikan. Ya, besok-besok enggak perlu lagi alarm. Ya. Besok-besok enggak perlu lagi dibangunin orang, dicolek orang. Udah langsung bangun di waktu itu. Ya. Nah, ini melazimkan ini
Ada sebagian ulama mengatakan kabatul lain isrin sana 20 tahun supaya bisa menikmati saat-saat yang dirasa berat bagi orang. Bagi orang itu terasa berat, tapi bagi dia di kemudian hari, karena dia sudah mukabadah, dia lawan itu rasa malas, dia lawan rasa susah, akhirnya dia merasakan kenikmatan. Justru ya, di antara yang mereka perkatakan itu, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tulu'ul fajar. Kalau sudah matahari atau kalau sudah waktu fajar mau datang, waktu subuh sudah dekat, sudah gelisah dia. Ya Allah, habis dah ni. Ini prime time ni. Prime time dengan Allah di waktu malam. Sehingga ketika akan menjelang subuh, gelisah dia. Ya Allah, sudah mau mulai siang lagi. Siang di mana banyak maksiat terjadi di waktu siang. Maksiat anggota badan, maksiat hati. Karena sudah mulai berinteraksi dengan orang. Padahal di waktu malam dia hanya berinteraksi dan berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya kalau dah mau menjelang subuh, dia gelisah hatinya. Nah, ini tadi karena memang dia ingatkan dirinya dengan apa yang diceritakan oleh para ulama, keberadaan malaikat yang menemaninya sepanjang waktu. Salah satu menghadirkannya itu dengan mengucapkan salam kepada mereka. Al-Malakain Al-Karimain. Watlu alaiha, kata Al-Habib Abdullah, kalau perlu ente bacain ayat ini. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimal. Dan ingatlah ketika dua malaikat yang menjaga kita, yang mengawasi kita, yang ada di kanan dan kiri kita, mulai mencatat, mulai menulis apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. Tidak ada satu perkataan pun yang terucap dari lisan seseorang melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan ati. Nah, ada Al-Sayyid Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah bertemu dengan seorang wanita 40 tahun yang terucap di lisannya hanya Al-Quran. Ditanya apa saja jawabannya ayat Quran. Bahkan salam yang sudah familiar, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, justru dijawab petikan salam dari Al-Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Ini salamnya malaikat ketika kita masuk surga. Di antara yang pertama kali diucapkan oleh para malaikat, salamun qawlan min rabbir rahim. Setiap orang masuk surga itu salam yang didengar dari malaikat. Nah, ini karena dia berkomitmen tidak berkomunikasi kecuali dengan bahasa Al-Quran, ketika menjawab salam pun dia gunakan ayat Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Ketika ditanya apa alasannya, kenapa kok bicara selalu menggunakan ayat Quran, tidak ada terselip satu pun ucapan manusia saat berkomunikasi. Nah, itu dia dijawab dengan ayat ini, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. 40 tahun ngomong pakai bahasa Quran. Kira-kira nanti di hari kiamat ketika buku catatannya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buka, maka tercatat semua itu ayat-ayat Al-Quran. Seakan-akan itu bukan catatan amal, tapi itu mushaf Al-Quran. Karena isinya cuma Al-Quran. Hari ini ngobrol ini ayat Quran. Hari ini ngobrol ini ayat Quran. Hari ini komunikasi dengan ini, komunikasi dengan bahasa Al-Quran. 40 tahun. Nah, itu jangankan sampai 40 tahun, mungkin sekian hari saja Al-Quran itu sudah bisa menghapus omongan-omongannya yang terdahulu, apalagi sampai 40 tahun. Ini istiqomah. Dan banyak ungkapan 40 tahun bukan untuk membatasi, untuk menggambarkan istiqomah yang luar biasa. Katakan Imam Abu Hanifah, salat subuh menggunakan isya wudu isya 40 tahun. Selalunya kalimatnya itu 40 tahun. Yang tadi mukabadatul lail 20 tahun, kemudian merasakan kenikmatannya 20 tahun. Ini untuk gambaran istiqomah itu berapa lama sih? Ini digambarkan para salaf istiqomahnya sampai 40 tahun. Baru dianggap sesuatu itu melekat pada dirinya. Kalau belum sampai ke tahapan itu, belum dianggap melekat. Sehingga
bisa ditinggalin, bisa diabain. Tapi kalau sudah 40 tahun, tuh, sudah melekat pada dirinya. Kata Imam Abdullah Haddad, ingatin ayat itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Fa illam tata'assar. Karena manusia ini bertingkat-tingkat. Kalau enggak juga berguna, kalau enggak juga berpengaruh pada dirinya, udah diingetin ada malaikat kanan kiri, udah diingetin ayat Quran ini, tapi enggak juga berpengaruh. Fa illam tata'assar ai nafsuka, kalau dirimu tidak juga berpengaruh bihadza tadzkir, dengan peringatan ini, fadzkur laha qurbal maut, maka ingatkanlah kepadanya dengan dekatnya kematian. Ya, bisa lihat sekeliling kita nih, ya, yang mati bukan saja yang sudah tua, kadang yang muda pun mati. Ya, bukan saja ya, orang-orang saleh, ya, bahkan orang-orang yang tidak saleh pun juga mati. Peringatan, yang saleh secara zahir udah siap ngadepin kematian, mati juga. Ya. Yang tidak saleh, yang secara zahir tidak siap menghadapi kematian, bakal mati juga. Ya. Bukan berarti yang saleh yang udah siap mati saja yang bakal diambil oleh malaikat ini. Bahkan yang tidak saleh, yang jelas-jelas belum siap ngadepin kematian, tetap kalau memang sudah waktunya, bakal diambil juga, bakal dijemput juga. Itu ingatan. Fadzkur laha qurbal maut. Ingatkan dengan dekatnya kematian. Ini yang bahkan membuat para salaf mampu untuk menangis. Walaupun kebaikannya banyak, walaupun ketaatannya luar biasa, tapi kalau diingetin dengan kematian, enggak urung mereka bakal menangis. Ada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan pemimpin-pemimpin yang berkuasa di zamannya, ada Abu Ja'far al-Mansur, ada Harun ar-Rasyid. Ini di antara penguasa dinasti Bani Abbasiyah yang kerajaannya di masa itu sulit untuk diulangi lagi oleh sejarah, saking luasnya. Bahkan Harun ar-Rasyid sering bercanda dengan awan. Dikatakan ayyatuhas sahab idhabi haitsu syi'ti. Wahai awan, pergilah kemanapun engkau ingin pergi. Tapi ketahui bahwa setiap tanah yang engkau sirami dengan air hujan akan sampai pajaknya kepada aku. Ya. Ini tanaman yang tersiram air hujan, kemudian dipanen oleh si yang nanam, zakatnya akan sampai kepada Harun ar-Rasyid. Seakan-akan dia bisa membayangkan luasnya kerajaan beliau itu. Sampai kemanapun awan itu pergi, dan dimanapun tanah itu disirami oleh air hujan dari awan itu, gak usah khawatir. Pajaknya, zakatnya itu pasti akan nyampe kepada aku. Saking luasnya. Kita gak tahu tuh cakupan awan sejauh berapa jauh dia bisa pergi ke sana kemari. Tapi Harun ar-Rasyid memastikan kalimat itu. Nah, tapi ketika beliau sudah sakaratul maut, minta diturunin dari kasurnya, minta diturunin dari pembaringannya, kemudian ditempelin pipinya tuh ke atas tanah, kemudian dia berseru, ya man la yazulu mulkuh irham man qad zala mulkuh. Ya Allah, yang kerajaannya enggak bakal hancur, ya Allah, yang kerajaannya enggak bakal hilang, sayangilah hambamu ini yang kerajaannya akan hilang. Dia ngingetin dirinya, dia memang raja, tapi di dunia dia minta kepada Sang Maharaja itu, Allah yang enggak pernah hancur kerajaannya, sayangi hambamu ini yang sebentar lagi kerajaannya bakal hancur, yang sebentar lagi kerajaannya bakal hilang. Ya. Jadi ini doa disesuaikan dengan kondisinya, kondisinya sebagai raja, tapi diingatkan dirinya sekaligus dia munajat kepada Allah, walaupun saya raja di dunia, bahkan kerajaannya seperti yang digambarkan luasnya tadi, tapi saya menyadari ini kerajaan bakal berakhir. Saya menyadari bahwasanya ini kekuasaan bakal selesai. Maka saat yang seperti ini aku minta rahmatmu ya Allah, aku minta kasih sayangmu ya Allah. Itu munasabah dengan posisinya, munasabah dengan kedudukannya.
Ini juga disebut dengan qurbal maut. Ingatin dekatnya dengan kematian. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Dan sesungguhnya kematian itu adalah yang pergi yang sangat dekat penantiannya. Selama ini itu kematian tidak ada dekat dengan kita. Tapi walaupun enggak ada, kalau kita ditinggal oleh seseorang, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin bahkan bertahun-tahun menyantrenin anak, sekian lama baru ketemu, itu namanya ghaib, dia pergi dari kita. Tapi untuk bisa ketemu, lama. Ini walaupun mati ghaib, ya, tapi paling dekat nyampe ke kita, paling dekat perjumpaannya dengan kita. Aqrabu ghaibin yuntadhar. Ghaib yang paling dekat untuk dinanti. Dia enggak perlu waktu. Kalau anak kita nyantren, apalagi sampai ke luar negeri, perlu waktu perjalanannya. Mungkin dari Jawa perlu setengah hari. Mungkin dari luar negeri perlu sekian jam untuk bisa ketemu. Tapi kematian, kalau dia mau datang, dia enggak perlu transportasi. Dia enggak perlu waktu. Seketika itu juga langsung jumpai kita. Seketika itu juga langsung nemuin kita. Disebut aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian itu adalah ghaib yang paling cepat yang dinantikan oleh seseorang. Wa khawwifha. Kalau tadi fadhkur, ingatkan. Kani wa khawwifha, takutilah hatimu itu bihujumihi ala ghairika. Dengan serangannya kepada orang lain. Ketika kematian menyerang orang lain, takutin dirimu. Sebentar lagi saatnya. Karena ketika malaikat maut masuk ke rumah seseorang, mencabut nyawa salah seorang penghuni, kemudian dia keluar, malaikat itu ngeliatin orang yang ada di tempat itu. Kemudian mengatakan, satu saat nanti engkau yang akan menyusul. Satu saat nanti engkau yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ingatkan itu kata Abu wa khawifha, takuti hatimu bihujumihi ala ghairika, dengan serangan kematian kepada selain kamu. Jadi ulama katakan wa idzal maniyatu an syabat azbaraha alfaita kullatamimatin la tanfa. Kalau kematian sudah mengeluarkan taring-taringnya siap menerkam dirimu, maka perlindungan apapun enggak lagi berguna. Perlindungan apapun enggak lagi berguna. Obat paling mahal enggak manfaat, enggak ngaruh. Dokter paling spesialis enggak ngaruh. Pergi kemana-mana, berobat kemana-mana enggak ngaruh. Kalau memang kematian sudah mencengkeram. Ini balaghah, menganalogikan kematian dengan binatang buas. Yang kalau buruannya sudah ditangkap, udah enggak ada lagi harapan untuk lepas. Nah, gambarannya begitulah dengan kematian. Baru nanti beliau kemudian mengingatkan, saat kematian itu datang, bagaimanakah keadaan kita. Karena di antara yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau sebagai pelanjut dari penjelasan tentang mengingat kematian. Ya, insya Allah, ya, apa yang beliau sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Sekaligus juga sebagai panduan untuk kita menambah catatan amal kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.